masyarakat Kota Surabaya. Selamat datang dalam acara Festival Cap Gome 2023. Cap Gome ini merupakan rangkaian perayaan tahun baru Imlek dan setiap jari Barong Barongsa. Jangan kita ucapkan kepada segenap direktur dan pimpinan perusahaan yang saya banggakan dan saya hormati, segenap warga dan komunitas Tionghoa di Surabaya. Ini perayaan Imlek. Kalau semuanya sudah datang seperti ini, maka menunjukkan Surabaya kota yang sangat toleransi, yang sangat luar biasa. Di bawah guyuran hujan, jaringan masih bisa hadir menyemangarakan perayaan Cap Gomeh tahun 2023. Salut. Iku berkah. Malam hari ini kita memperingati Cap Gomeh tahun 2023, yaudan. Insya Allah yang datang semua mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat terus warga Surabaya. Inilah yang harus kita lakukan. Surabaya ini adalah kota toleransi. Tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang menyangka bahwa Surabaya ini adalah kota semua agama, kota semua suku, semua ras. Ketika perayaan Natal, maka Surabaya bernuansa Natal. Ketika perayaan Imlek, maka Balai Kota, Balai Pemuda, bahkan semuanya nuansanya Imlek. Baju yang saya pakai pun siunya siu kelinci. Ini berarti podo ambil Imlek seperti ini. Dan semoga di perayaan-perayaan ibadah umat beragama lainnya, maka kita bisa melakukan peringatan-peringatan, menyemarakkan kota ini dengan menyambut ibadahnya saudara-saudara kita yang menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Buat saya bangga betul. Semoga di malam hari ini kita kenal di Kia-Kia ini bagaimana menjadi kampung pecinan. Ada yang meragukan ini akan berhenti 1 tahun 2 tahun lagi. Tapi saya yakin dengan warga Surabaya, kita punya kampung yang akan kita jaga kelestariannya. Bahwa kalau ingin melihat kampung pecinan, kalau ingin jalan-jalan menikmati suasana makanan Cina dan suasana Cina, maka harus ada di Kia-Kia ini yang harus kita pertahankan. Bahwa di Kembang Jepun inilah setiap tahun kita akan lakukan hal seperti ini untuk merekatkan tali persaudaraan kita, mengikatkan tali silaturahmi kita, sehingga Surabaya akan tetap menjadi kota yang besar, kota yang penuh toleransi, dan kota yang penuh kekeluargaan. Dengan ditandai pemukulan tambor dari hitungan 3, 2, 1. Marilah Festival Cap Gome 2023 kita berangkatkan. Leo.
barongsai. Oh iya, leng leng. Wah, wow. Itu bisa. Jangan sampai malam semakin meriah. Iya. Dan selanjutnya diikuti oleh kostum kerajaan. Baik. Kostum kerajaan silakan mengikuti parade. Lanjut. Komunitas dan dia keluarga. Yeah.